tidak ditentukan oleh apa kata dunia maupun apa kata orang. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan dan oleh perkataan kita sendiri. Hari ini, jangan pernah gantungkan hidupmu dari apa kata dunia dan dari apa kata orang lain. Percayakan hidup saudara kepada apa kata Tuhan dan berkata-katalah seperti apa yang Tuhan katakan. Ketika dunia berkata krisis, namun Tuhan berkata, "Aku mau memberkati engkau," maka perkatakan dan imani, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Ketika dokter berkata, penyakitmu akan membawa kepada kematian, namun jika Tuhan berkata engkau akan sembuh, maka mulailah ucapkan perkataan kesembuhanmu seperti yang Tuhan katakan. Maka hidup kita akan berbeda dengan dunia. Hidup kita akan keluar sebagai pemenang. Alkitab berkata, janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Tuhan inilah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Jangan takut akan setiap kondisi dan keadaan yang terjadi. Percayalah selama tangan Tuhan memegang kita, meneguhkan kita, menyertai kita, maka kita akan hidup di dalam kemenangan. Haleluya. Coba kalau saudara percaya, ayo coba ketiklah, katakan, bersama Yesus, saya pasti menang. Sekali lagi, coba ketik, bersama Yesus, saya pasti menang. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita kembali bertemu dalam program Mesbah Mujizat dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Jika Anda diberkati, silakan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, pencet like-nya, jempolnya, komen yang baik, serta share kepada teman-teman saudara. Dan mari kita akan bersama merayakan setiap penyertaan Tuhan. Dan kita mau terus merindukan kehadiran Tuhan yang akan membuat hidup kita berbeda. Mari kita akan naikkan pujian bersama dengan BMC Worship. Ku yakin kau hadir di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, yakin kemenangan terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau pembela setiap kami, Engkau yang selalu berperang ganti setiap kami Tuhan. Tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami rasakan Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan dalam hidup setiap
setiap kami. Kekuatan yang baru Tuhan dalam hidup kami. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku. Kau besar, segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku. Kami mau terus memuji Engkau, memuliakan Engkau Raja kami. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar. Kami rasakan Tuhan, kami rasakan kasih-Mu, ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin. Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Alamu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan, adalah Alamu dan tidak ada yang lain,
dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah hatiku bersorak-sorak karena menyalakan Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan, dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merasakan betapa Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih, inilah setiap kami, kami mau siapkan hati kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamanya Yesus hebat bagi kita. Selamanya aku mau menyembah Tuhan. Itulah pujian yang kita sudah naikkan bersama dengan BMC Worship. Dan kalau saudara percaya, ayo coba ketik katakan, selamanya Yesus ajaib bagiku. Sekali lagi coba ketik, selamanya Yesus ajaib bagiku. Saya kembali menyapa bagi setiap saudara yang menyaksikan program Mesbah Mujizat ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu baru buat setiap kita. Hari ini, saudara sekalian, kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema Matahari dan Perisaiku. Matahari dan Perisaiku.
Bani Korah, pemazmur Bani Korah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dan dia memperkenalkan Tuhan kita sebagai matahari dan perisai kita. Lihat Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ya Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Lihat lagi ayat ini mengingatkan buat kita, sebab Tuhan adalah Allah, adalah matahari dan perisai. Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia Tuhan berikan. Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara sekalian, Bani Korah mengajarkan bahwa Tuhan adalah matahari dan perisai. Bukan berarti bahwa matahari itu adalah Tuhan. Seperti orang Jepang menyembah dewa matahari. Bukan, kita tidak boleh menyembah kepada yang lain kecuali Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan adalah matahariku. Ini merupakan suatu pemahaman yang begitu ajaib. Kalau saudara menangkap dan mengertinya. Izinkan saya menjelaskan bahwa Tuhan adalah matahariku. Tuhan adalah matahari saudara. Dia Tuhan yang sungguh menjadi matahari dalam hidup kita. Apa artinya? Tuhan adalah matahariku. Artinya bahwa terang matahari akan mengusir kegelapan. Saudara lihat bagaimana ketika matahari terbit, maka kegelapan itu segera sirna. Hal yang sama jika Tuhan adalah matahariku. Artinya, saudara sekalian, kita tidak perlu takut menghadapi gelapnya hidup ini. Kita tidak perlu takut menghadapi gelapnya dosa dan kejahatan. Tetapi selama kita menjadikan Yesus sebagai matahari dalam hidup kita, maka terang akan mengusir kegelapan. Percayalah bahwa Yesus adalah terang dunia. Maka ketika kita hidup di dalam Yesus yang adalah matahariku, yang adalah matahari kita, maka kegelapan akan diubah menjadi terang. Ketika kita terikat dalam kegelapan dosa, ketika Yesus hadir seperti matahari, maka percayalah Dia akan mengubah kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari kegelapan dosa. Kegelapan masalah ekonomi yang sedang kau lewati, kegelapan masalah keluarga, kegelapan politik yang sedang terjadi, maupun kegelapan-kegelapan dari kuasa kegelapan. Hari ini izinkan Yesus hadir seperti matahari yang mengusir setiap kegelapan dalam hidupmu. Bahkan ketika engkau sedang takut melewati dan menghadapi masa depan yang suram dan gelap, hadirkan Yesus, undanglah Yesus hadir seperti matahari yang akan mengusir kegelapan dalam hidup saudara. Sehingga masa depan kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Ayo coba ketik katakan, terang mengalahkan kegelapan. Sekali lagi coba ketik katakan, terang mengalahkan kegelapan. Selama Yesus hadir seperti matahari, maka kegelapan akan pergi. Tuhan adalah matahariku. Punya pengertian juga panas matahari, sanggup mengusir kebekuan, serta memberi kehidupan. Lihat bagaimana ini gambaran Yesus, sanggup mengusir kebekuan, dan memberi kehidupan yang penuh dengan gairah. Tahukah Anda bahwa kebekuan dapat diubah Tuhan menjadi hidup yang berapi-api? Ada banyak orang sedang beku rohaninya, sedang beku cintanya,
sedang suam hidupnya. Hari ini undanglah Yesus seperti matahari yang akan mengusir kebekuan dan mengubah menjadi sebuah kehidupan. Kematian dapat diubah Tuhan menjadi sebuah kehidupan. Lihat bagaimana seperti suraku, tanaman-tanaman yang suraku akhirnya menjadi hidup kembali setelah melewati musim dingin, akhirnya kembali musim spring, maka matahari yang hangat mulai membuat pohon-pohon hijau kembali. Pohon-pohon mulai menghasilkan buah. Ada sebuah kehidupan, ada sebuah pergerakan yang terjadi pada saat suraku matahari mulai bersinar dengan terik. Hari ini izinkan Yesus hadir dalam hidupmu, mengusir kebekuan cinta dalam pernikahanmu, menjadi cinta yang kembali menyala-nyala. Izinkan Tuhan mengusir setiap kebekuan dalam pelayanan saudara, dalam ibadah Anda, sehingga engkau menjadi kembali berapi-api dalam beribadah dan melayani Tuhan. Percayalah, kematian apapun yang sedang kita lewati, mungkin mati secara ekonomi, kematian dalam soal yaitu kesehatan, kematian dalam soal keluarga, saat Yesus hadir seperti matahari, maka kematian diubah jadi kehidupan. Ayo coba ketik katakan, bersama Yesus, kematian diubah jadi kehidupan. Sekali lagi, bersama Yesus, kematian diubah jadi kehidupan. Saudara, saya bersyukur ada kesaksian dari jemaat bagaimana ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka mengalami kebekuan dalam cinta, dalam rumah tangga mereka. Mereka mengalami banyak konflik, banyak masalah, bahkan nyaris bercerai. Tetapi ketika mereka sadar, mereka perlu kembali kepada Yesus, mereka kembali mencari Tuhan, maka akibatnya kebekuan cinta dalam pernikahan itu diubah Tuhan menjadi kehangatan kembali. Dan akhirnya mereka mengalami kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang penuh dengan buah-buah yang baik, kehidupan yang penuh dengan sukacita yang memancarkan kebahagiaan. Hari ini percayalah, Tuhan Yesus sanggup mengusir kebekuan serta memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Kehadiran matahari juga merupakan permulaan baru. Permulaan hari yang baru, musim yang baru. Ingat bahwa matahari terbit akan merupakan pertanda permulaan hari yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini ketika Tuhan Yesus hadir seperti matahari, ini menggambarkan bahwa kehadiran Yesus memberikan sebuah permulaan yang baru. Mungkin selama ini, suraku, hidup kita penuh dengan kegagalan. Tapi saat Yesus hadir, maka permulaan yang baru, Dia akan memberikan hidup yang penuh dengan keberhasilan. Haleluya. Jangan takut dan gentar dalam hidup ini. Jadikan Yesus sebagai matahari kita. Ayo coba ketik katakan, Yesus adalah matahari dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus adalah matahari dalam hidupku. Lihat bagaimana Bani Kora mengajar kembali dalam Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Haleluya. Saudara sekalian, kita sudah belajar Tuhan adalah matahariku. Dan selanjutnya, Bani Kora berkata Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah perisaiku. Tahukah Anda bahwa perisai adalah alat perlindungan dari setiap serangan musuh? Seperti bangsa Israel, negara Israel yang di sekitarnya dikelilingi oleh orang-orang negara yang memusuhi Israel, maka teknologi perang Israel sekarang bisa melindungi negara Israel dari serangan rudal, dari serangan suraku musuh dengan sistem teknologi radar perisai. Suraku,
Itu artinya ketika ada serangan, saudaraku, maka radar yang melindungi wilayah Israel akan cepat menangkap dan akan segera menangkal dengan menembakkan rudal, menghantam rudal yang diserang, yang merupakan rudal serangan. Sehingga akhirnya Israel, saudaraku, tidak sampai mengalami serangan musuh. Tuhan adalah perisaiku. Gambaran bahwa Tuhan sanggup melindungi kita dari setiap serangan-serangan musuh. Baik itu serangan kuasa kegelapan, maupun juga serangan niat orang-orang jahat di sekitar kita, yang mau menjatuhkan kita, yang berusaha mencari keuntungan dari kita. Hari ini percayalah, Yesus adalah perisai kita. Dia sanggup melindungi kita. Dia sanggup menyertai kita. Dia sanggup melindungi kita dari setiap serangan musuh kita. Ayo coba ketik lagi, katakan, Yesus perisai dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus perisai dalam hidupku. Hari ini ketika iblis berusaha menggagalkan hidup Anda, jadikan Yesus sebagai perisai hidupmu. Maka perlindungan Tuhan akan nyata dan ajaib dalam hidup kita. Saudara ada kesaksian bagaimana ketika musim salju di Amerika, jelas saudaraku itu adalah keadaan yang sangat, saudaraku, dingin sekali. Yang berbahaya itu bukan waktu salju turun, tetapi justru ketika turun hujan air, lalu mendadak akhirnya udara drop, turun sangat dingin sekali, minus. Maka air yang sudah turun, air hujan itu, mendadak akan menjadi sebuah es yang beku, atau istilahnya black ice. Dan itu jika tidak diawasi, tidak saudaraku segera diberi garam supaya mulai cair lagi, maka itu akan membahayakan bagi pengendara mobil maupun orang yang jalan. Saudara, apa yang terjadi seringkali di Amerika ketika black ice? Maka saudaraku, di jalan-jalan tol atau highway bisa terjadi kecelakaan beruntun. Nah, ada jemaat yang ketika dia mau berangkat bekerja, dia selalu berdoa, dia minta perlindungan Tuhan, dia aktifkan pelayanan malaikat Tuhan menjaga. Yang ajaib, saudaraku, hari itu dia lewat jalan tol yang setiap hari dia lewati untuk bekerja. Tetapi, saudaraku, dia tidak sadar bahwa ada bagian black ice dan sudah puluhan mobil yang alami kecelakaan. Saudaraku, saling tabrak-menabrak seperti, saudaraku, sebuah, saudaraku, rentetan. Tetapi yang terjadi ketika dia lihat itu dengan kecepatan yang, saudaraku, dia kemudikan mobilnya, dia segera teriak, Yesus, tolong aku. Yesus, lindungi aku. Dan mendadak seperti tangannya, saudaraku, mendapat sebuah kekuatan untuk, saudaraku, membanting setir, tetapi tidak langsung cepat, tapi pelan. Dan dia bisa rem dengan pelan-pelan. Dan akibatnya, dia lolos dari kecelakaan paralel itu. Saudaraku, akibatnya dia berkata, terima kasih Tuhan, Engkau perisai dalam hidupku. Ada juga orang yang mau, saudaraku, dilakuin tindakan jahat oleh orang lain. Tapi saat dia berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa lindungi dan jadi perisai dalam hidup kita. Hari ini mari kita belajar percaya. Apapun serangan kuasa kegelapan, apapun niat jahat orang jahat, selama kita menjadikan Yesus sebagai matahari dan perisai kita, maka hidup kita akan terlindungi dengan ajaib. Sekali lagi coba lihat di dalam Suraku Mazmur 84 ayat 12. Bani Korah mengajarkan sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia Tuhan berikan. Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Percayalah, jika Tuhan menjadi matahari dan perisai kita, maka Tuhan tak akan menahan kebaikannya bagi kita. Haleluya. Tuhan tidak akan menahan kebaikannya. Tuhan tidak akan menahan berkatnya bagi kita. Bagaimana rahasianya? Apa tugas kita?
lihat kalimat terakhir. Iya, Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mari kita hidup tidak bercela. Artinya bahwa kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Kita punya banyak dosa dan kesalahan. Tapi segera bertobat sehingga kita hidup tidak bercela. Dan saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi matahari dan perisai kita. Maka Tuhan akan suruh memberikan kasih dan kemuliaan. Bahkan Tuhan tidak menahan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Ayo coba ketik katakan, Yesus matahari dan perisaiku. Sekali lagi, Yesus matahari dan perisaiku. Kesimpulannya, jadikan Tuhan sebagai matahari dan perisai dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan adalah matahari kita yang sanggup memberikan kehidupan, mengusir kegelapan, yang memberikan kegairahan, bahkan juga memulai musim yang baru. Yesus adalah perisai kita yang sanggup melindungi kita dari setiap serangan mara bahaya, maut, dan juga dari serangan kuasa kegelapan serta serangan orang-orang yang berniat jahat. Hari ini hiduplah tidak bercela, bertobat di hadapan Tuhan, mengaku jujur, tinggalkan dosa, maka kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan. Tuhan tidak akan menahan kebaikannya bagi saya dan saudara. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya, katakan haleluya. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, jadilah matahari dan perisai dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami tidak mendekat kepada Tuhan, padahal Engkau terus mau mendekat pada kami. Hari ini kami mau ambil keputusan, kami mau hidup bagi Yesus. Kami mau undang Yesus sebagai matahari dalam hidup kami, yang memberikan kehidupan, yang mengusir kegelapan, bahkan memulai sebuah musim-musim yang baru. Tuhan, ajari kami untuk menjadikan Yesus perisai dalam hidup kami. Kami tidak takut dan gentar lagi melewati hidup ini, sebab kami tahu bahwa ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang membuat hidup kami berbeda. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang mengalami masalah ekonomi, masalah hutang Tuhan yang menolong dalam nama Yesus, yang mengalami masalah keluarga, orang tua, jodoh, orang tua, anak dalam nama Yesus Tuhan yang menolong. Mujizat demi mujizat terjadi. Setiap permohonan doa yang anak-anakmu sudah panjatkan, kuasa darah Yesus menolong dan memberi jawaban doa. Mujizat demi mujizat kami alami. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara sekalian, jika Anda diberkati oleh program YouTube channel Bethany Miracle Center, jangan lupa untuk Anda subscribe, sekarang juga subscribe, pencet like-nya, jempolnya, komen yang baik, serta share kepada teman-teman Anda. Dan saudara sekalian, jangan lewatkan untuk ikuti setiap hari program YouTube channel Bethany Miracle Center jam 7 malam waktu Jakarta, atau jam 7 pagi waktu New York, Amerika. Dan saudaraku, kalau Anda bisa ikut live, silakan. Tetapi kalau tidak, Anda bisa ikut siaran ulangnya setiap hari. Dan saya yakin akan jadi berkat yang memberkati hidup kita. Dan follow Instagram saya, Lukas Kusuma, maupun Instagram Bethany Miracle Center. Dan juga di Facebook ada Bethany Church. Saya percaya ketika Yesus menjadi matahari dan perisai kita, kita tidak akan pernah takut dan gentar, karena pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, nyata buat saudara dan saya. Saya Pastor Lukas Kusuma, mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa besok. God bless you all. Hallelujah.